Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Destria Official. So, kali ini aku mau berbagi informasi. Jadi, pokoknya seneng banget, aku excited banget mau berbagi informasi nih. Karena aku pemula juga, aku mau tahu kalian udah pernah belum nanam carpet seed. Nah, ini dia. Ini aku beli di Tegalega, Bandung, di daerah Jalan Peta. Nah, aku mau nyoba buat numbuhin ini bibit Monte Carlo, dan katanya itu bagus banget. Okay. Jadi kali ini aku mau berbagi informasi bagaimana cara menanam bibit Monte Carlo. Ya, aku juga baru sih. Jadi bahan-bahannya itu pertama adalah pasir malang, itu utama ya, pokoknya substrat itu utama. Pasir malang, jadi pasir malangnya itu kalian cuci dulu. Ada kenapa dicuci? Sebenarnya kalau nggak dicuci juga nggak apa-apa, karena biar ya meringankan kerja filter aja gitu, biar nggak terlalu susah buat dan nggak terlalu lama jernihnya air gitu kan. Jadi kalau dicuci dulu kan dia bakal udah kotorannya tuh udah hilang aja gitu. Nah, berhubung aku mau buat aquascape dan pertama itu harus numbuhin ini dulu, jadi aku pakai bakteri starter, pupuk dasar, rumah bakteri. Jadi emang lengkap banget, karena emang seniat itu aku mau buat aquascape. Pokoknya jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe video aku ini. Jadi video kali ini temanya adalah cara menanam carpet seed Monte Carlo. Thank you.
So teman-teman, nah ini kondisi satu hari aku update untuk bibit Monte Carlo. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ini kondisinya masih lembab banget, jadi nggak perlu ditambahin air lagi karena emang kondisi substratnya juga masih basah, jadi nggak perlu ditambahin air lagi. Failed banget sih. Kenapa? Pertama, dia tuh mati gitu. Banyak banget yang mati tuh kayak gitu. Banyak banget yang failed banget mati. Tuh. Dia matinya itu merambat gitu. Jadi kayak satu mati terus berjamur, merambat ke yang lain. Jadi yang lain itu juga ikut mati. Akhirnya aku mutusin buat ngangkat semua yang aku tabur yang busuk deh pokoknya intinya. Jadi kayak gini jelek banget deh. Felt banget dong. Sedih deh. Tapi gak apa-apa. Ini masih ada banyak yang tunggu kok. Masih bagus. Masih bagus. Teman-teman semua, nah ini kondisi satu minggu. Keadaannya sih udah mulai rimbun dan udah tinggi-tinggi juga Monte Carlo-nya. Dan bagian belakang juga udah lumayan tinggi. Ini belum aku kasih air karena langsung aku buat aquascape aja. Tanamannya masih OTW ke apa? OTW ke kosan aku, jadi dalam masa pengiriman. So nggak terlalu failed banget ya ternyata, karena di apa ya, diinisiatifin aja buat ditimbun pakai pasir silika yang bagian busuk-busuknya. Kan ini kemarin kosong nih ya, kan ini bagian yang nggak ada itu busuk semua, aku inisiatif buat kasih pasir malang jadi kayak gini. Kesannya tuh kayak pantai gitu ya kan. Main bagus lah, gak terlalu feel banget. So jangan lupa buat teman-teman di like, comment, dan subscribe video aku. Jangan lupa tonton updatean video aku selanjutnya tentang membuat aquascape untuk pemula. So thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.